bertujuan agar penerimaan peserta didik menjadi tertib, terarah, dan berkualitas, kini justru menjadi polemik. Pasalnya sistem zonasi sekolah belakangan ini mengalami masalah. Ada beberapa pihak yang merasa sistem ini disalahgunakan dan juga menyalahi aturan. Akibatnya, ada beberapa sekolah yang justru kekurangan jumlah peserta didik baru, seperti di SMA Negeri 3 Kota Tanjung Pinang. Untuk itu, hari ini saya telah terhubung bersama Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Kota Tanjung Pinang, Imade Kustiana, untuk berbincang hari ini. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Pak Made? Ya, Pak. Baik, Pak Made, belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena ada beberapa sekolah di Kota Tanjung Pinang, sekolah menengah atas, yang kekurangan ruang kelas. Namun justru di SMA Negeri 3, ruang kelas tersedia namun peserta didik barunya kurang nih jumlahnya, Pak Made, hanya 19 peserta. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Pak Made, seperti apa PPDB online di SMA Negeri 3 Kota Tanjung Pinang? Kenapa hanya 19 peserta didik baru? Terima kasih. Disampaikan bahwasanya untuk tahun ajaran ini kami sebenarnya membuka 8 rombel ya untuk penerimaan siswa baru. Akan tetapi seperti kita ketahui sama bahwasanya hingga berakhirnya masa penerimaan siswa baru, siswa yang masuk ke SMA Negeri 3 Tanjung Pinang ini hanya berjumlah 19 orang. Nah, hal ini mungkin perlu menjadi perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena kejadian ini bukan baru pertama kali di tahun ini terjadi. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa kejadian tahun ini puncak dari kejadian-kejadian sebelumnya. Sejak dari 5 tahun yang lalu, penerimaan siswa atau penerimaan peserta didik baru di SMA 3 ini selalu mengalami penurunan. Dari awal sudah kami sampaikan keluhan ini baik ke Dinas Pendidikan ataupun ke pemerintah provinsi. Akan tetapi respon dari pemerintah daerah ataupun dari Dinas Pendidikan belum bisa menjawab mengenai kekurangan peserta didik yang kami rasakan dari tahun ke tahun sampai sekarang. Baik, Pak Made, tapi di awal melalui sistem online, apakah hanya 19 siswa ini saja yang mendaftar atau mungkin lebih banyak siswa, namun pada akhirnya hanya 19 yang mendaftar ulang? Seperti apa, Pak Made? Kalau dilihat dari sistem, justru yang mendaftar ke SMA Negeri 3 Tanjung Pinang ini kurang dari 19, Mbak. 19 orang yang masuk ke SMA Negeri 3 ini, sebagian ada peserta didik yang masuk di akhir-akhir, tidak melalui sistem seperti itu. Kalau dilihat melalui sistem, jumlah peminat yang masuk ke SMA Negeri 3 ini hanya 10 siswa, Mbak. Dan itu semua mendaftar ulang ditambah 9 orang yang masuk di akhir tidak melalui sistem seperti itu. Baik, berarti yang mendaftar melalui sistem online hanya 10 dan baru di akhir-akhir disusul 9 siswa. Nah, dari 19 siswa ini rata-rata masuk dalam di mana nih, Pak? Kalau misalnya PPDB online kan ada 4 ya, Pak. Sistem, ada zonasi, afirmasi, prestasi. 19 siswa ini rata-rata dari yang mana nih, Pak? Kalau dari afirmasi itu kemarin hanya 5 orang, Mbak. 5 orang lainnya melalui sistem zonasi. Dan yang 9 ini tidak melalui sistem. Tadi saya sampaikan bahwa 9 orang ini masuk terakhir. Tidak melalui sistem karena masa penerimaan siswa baru sudah tutup. Kemudian ada 9 orang susulan yang mereka ini tertolak dari sekolah lain ataupun dari luar kota atau dari sekolah pesantren dan lainnya gitu. Oke, baik. Pak, tapi saya sangat penasaran nih. Kira-kira kenapa kok hanya bisa masuk di sistem dari beberapa sekolah dan juga masyarakat di Kota Tanjung Pinang yang anaknya mau masuk ke SMA, kok hanya 10 yang mendaftar? Ini benar-benar hanya 10 atau yang mendaftar ulang 10, Pak? Benar-benar hanya 10 peminatnya, Mbak. Benar hanya 10. Mungkin memang kita perlu mencermati juga, Mbak, bahwasannya persebaran SMA di Kota Tanjung Pinang ini kan tidak merata. Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang, satu kecamatan Tanjung Pinang Barat ini memiliki 3 SMA yang jaraknya sangat berdekatan. SMA Negeri 3 kami ini berdekatan atau bersebelahan langsung dengan SMA 1 Tanjung Pinang yang merupakan sekolah favorit, sekolah unggulan. Kalau kita menggunakan sistem zonasi, tentu saja warga yang tinggal di sekitar lingkungan SMA 3 dan SMA 1
tentu mereka akan melihat dari fasilitasnya, dari gedungnya, dari bangunannya, dan mereka pasti akan lebih tertarik ke SMA 1. Sementara SMA Negeri 3 ini, walaupun lingkungannya dekat, tapi karena mereka lebih juga dekat dengan SMA 1, ya SMA 3 jadinya terabaikan. Mereka memilih untuk masuk ke SMA 1, seperti itu. Baik. Pak Made tadi mengatakan tentang fasilitas akhirnya memilih SMA 1 daripada SMA 3. Tapi terkait fasilitas di SMA 3 sendiri seperti apa, Pak Made, fasilitasnya? Apakah sama atau seperti apa untuk fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan? Baik, untuk SMA Negeri 3 Tanjung Pinang sendiri, kami memiliki 18 ruang kelas ya Mbak, seluruhannya. Untuk lab IPA itu kami punya lengkap Mbak, lab fisika, lab kimia, lab biologi, itu lengkap. Lab komputer kami punya dua lab komputer, perpustakaan juga punya. Mungkin dari segi kualitas bangunannya atau dari kecantikan bangunannya, kalau dibandingkan dengan SMA 1 itu yang membedakannya Mbak. Kalau dari ketersediaan, fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran kami pun punya. Kami tidak kalah dengan SMA yang lain. Bahkan sebelum lab komputer kami terbakar, kami satu-satunya SMA Tanjung Pinang yang punya tiga lab komputer dibandingkan dengan SMA-SMA yang lain. Lalu dengan fasilitas yang ada saat ini kan tentu sayang ya Pak kalau misalnya tidak digunakan atau terbengkalai. Nah ini seperti apa Pak upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menarik minat peserta didik baru mendaftarkan diri di SMA Negeri 3? Nah, dari awal penerimaan siswa baru, dari akhir tahun ajaran kemarin, kami sudah rapatkan dengan pihak sekolah dan komite. Kami mencoba melakukan beberapa promosi melalui media sosial, Mbak. Kami juga turun ke jalan, kami menyebarkan selebaran di jalan mengenai penerimaan siswa baru. Untuk tahun ajaran ini, kami pun menggratiskan biaya sekolah, Mbak. SPP itu kami sudah tidak menarik lagi untuk siswa kelas 10. Nah, itu sudah kami coba kami lakukan, tapi ya untuk sampai saat ini belum ada hasil yang kita inginkan, belum mencapai hasil yang maksimal. Oke, belum mencapai hasil yang maksimal. Lalu dengan menurunnya jumlah peserta didik, tentu ada dampak. Nah, saat ini dampak apa aja nih Pak yang sudah dirasakan di SMA Negeri 3, baik di pihak sekolahnya juga, atau mungkin ada dampak dari kepada peserta didik baru akibat kurangnya jumlah peserta didik di SMA Negeri 3, Pak? Kalau terhadap siswa mungkin mereka agak sedikit minder saja ya Mbak melihat sekolah di sebelahnya yang penuh ramai dengan siswanya, sementara di SMA 3 sendiri siswanya masih sepi. Tapi untuk gurunya ini dampak yang paling besar dirasakan bagi guru-guru yang janda. Misalkan untuk guru bahasa Indonesia kami ada dua orang guru, dengan berkurangnya jumlah siswa maka berkurang juga jumlah jam mengajarnya. Sehingga harus ada beberapa guru dimutasikan gitu, atau mencari jam tambahan ke sekolah lain. Tentu ini akan memberatkan bagi guru karena mereka harus mengajar di dua sekolah yang berbeda untuk memenuhi jam mengajarnya. Seperti itu, Mbak. Jadi terkait lagi dengan kewajiban mengajar 24 jam untuk mendapatkan tambahan penghasilan guru, nah itu juga sangat sulit, memberatkan bagi guru dengan jumlah siswa yang sedikit ini. Untuk saat ini di SMA Negeri 3, jika ditotal dari kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3, ada berapa Pak jumlah siswa? Untuk saat ini, jika di total jumlah siswa kita hanya sekitar 120 sampai 130, Mbak. Dan belum 120 sampai oke. 130. Ya. Oke. Nah, 130 siswa ini jika dibagi ada berapa rombongan belajar, Pak? Nah, kita terbagi menjadi 5 rombongan belajar. 2 rombongan belajar di kelas 12, 2 rombongan belajar di kelas 11, dan 1 rombongan belajar di kelas 10 yang 19 orang. Oke, satu rombongan belajar biasanya diisi berapa jumlah peserta didik, Pak? Normalnya sebelumnya kita sekitar 36, tapi untuk 2 tahun 3 tahun belakangan ini siswa di kelas kami satu rombongnya hanya berkisar 20 sampai 25 orang siswa, Pak. Baik. Berarti di kelas 1 atau peserta didik baru yang baru masuk di tahun ini hanya 19, bahkan satu rombongan belajar pun ini belum terisi full ya? Ya, betul. Hanya Oke. 19 orang. Nah, terakhir kali SMA Negeri 3 rombongan belajarnya full menggunakan 8 kelas dan juga fasilitas yang tersedia itu kapan? 5 tahun yang lalu, Mbak. 5 tahun yang lalu. Iya. Berarti 5 tahun yang lalu ini saat PPDB pertama kali diberlakukan ya, Pak? Ya, PPDB sistem zonasi pertama kali dilakukan. Oke, baik. Berarti PPDB diberlakukan, disitulah minat masyarakat atau minat peserta didik
menurun untuk mendaftar di SMA Negeri 3? Ya, sebelum menggunakan sistem zonasi, ketika masih menggunakan sistem ranking untuk masuk ke SMA 1, tentu siswa-siswa yang dengan prestasi menengah ke bawah itu akan sangat kesulitan, Mbak. Tetapi setelah berubah menjadi sistem zonasi, siswa dengan prestasi menengah ke bawah pun bisa dengan mudah masuk ke SMA 1, asalkan mereka masih berada di lingkungan SMA 1. Nah, hal itu menyebabkan siswa-siswa yang dulunya masuk ke SMA 3, yang memiliki prestasi menengah ke bawah, yang dulunya masuk ke SMA 3, sekarang mereka memilih untuk masuk ke SMA 1, seperti itu. Karena tidak ada lagi batasan nilai untuk masuk ke sana. Oke. Tapi untuk proses belajar dan mengajar saat ini di SMA 3 masih lancar dan seperti biasa ya, Pak ya? Untuk kegiatan belajar mengajar, justru saya lebih menikmati, Mbak. Karena dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak di dalam kelas, guru lebih nyaman ketika memberikan materi, menyampaikan materi. Begitu juga dengan siswa, mereka lebih asap, lebih mudah dalam berkomunikasi dengan guru, gitu. Tidak perlu berdesak-desakan. Siswa pun belajar lebih optimal, perhatian guru kepada siswa pun lebih optimal dibandingkan dengan jumlah siswa yang banyak. Sebenarnya kalau dari jumlah siswa dengan proses belajar mengajar, jumlah siswa yang sedikit ini yang lebih menyenangkan, gitu. Baik. Namun Pak, dengan hal ini apakah sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kepri dan juga pihak-pihak terkait? Lalu pada saat perbincangan tersebut apa nih Pak solusi yang pada saat itu disampaikan kepada pihak sekolah? Sejak 5 tahun yang lalu, ketika kami mulai mengalami penurunan jumlah siswa baru dalam penerimaan siswa baru, kami sudah langsung memberikan laporan. Setiap tahun kita melaksanakan PPDB, tentu kami selalu memberikan laporan baik itu ke Dinas Pendidikan maupun ke Ombudsman. Sempat kasus ini didatangi juga oleh Ombudsman. Mereka menanyakan apa hal yang terjadi, kenapa bisa terjadi. Sudah kami laporkan setiap tahun, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang bisa mengatasi masalah ini, gitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Made untuk menutup perbincangan kita hari ini, mungkin bisa disampaikan apa harapan dari pihak sekolah atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak Made? Baik, kami dari pihak sekolah tentunya berpikiran bahwa berkurangnya minat siswa di SMA Negeri 3 ini bukan sepenuhnya kesalahan dari Dinas Pendidikan ataupun kota. Akan tetapi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini lebih lebih peduli. Seharusnya dari 5 tahun yang lalu ketika muncul laporan dari kami, pemerintah itu sudah mengerti bahwa kedepannya akan pasti lebih parah lagi seperti itu. Oleh karena itu kami mohon pada pemerintah daerah ataupun pada Dinas Pendidikan, bagaimana caranya supaya SMA Negeri 3 ini segera direlokasi. Karena kalau posisi SMA Negeri 3 Tanjung Pinang ini masih terus di sini, berdekatan dengan sekolah favorit SMA 1, kita akan lebih sulit mencari siswanya ke depannya. Siswa tidak akan lagi tertarik. Salah satu caranya, salah satu upaya untuk mengembalikan jumlah siswa di SMA Negeri 3 Tanjung Pinang, ya mungkin dengan merelokasi, Mbak. Selama ini kita lihat di Tanjung Pinang Barat, sekolah ada 3, sementara di Tanjung Pinang Timur atau Bukit Bestari, jumlah sekolah itu masih kurang. Sementara pertumbuhan penduduk di kota Tanjung Pinang ini kita lihat jauh mengarah ke arah sana. Perumahan-perumahan baru kan mengarahnya ke arah Bukit Bestari dan Tanjung Pinang Timur. Sehingga akan lebih baik jika SMA 3 ini direlokasi ke arah sana, itu, Mbak. Sehingga dapat menampung zona dari wilayah tersebut itu. Siswa-siswa tidak perlu lagi jauh-jauh ke Tanjung Pinang Barat. Jadi mendapatkan sekolah di lingkungan dekat rumah mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Made atas waktunya telah berbincang hari ini, menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Kita sama-sama mengharapkan yang terbaik untuk SMA Negeri 3 Kota Tanjung Pinang. Semoga apa yang diharapkan dari Pak Made tadi juga didengar ya dari pihak-pihak seperti Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Baik, sekian Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya. Thank you.